Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dayang. Nah, kali ini kita mau ke tempat cewek-cewek ini, bosan sama laki-laki mulu. Kita mau ke lapaknya Bunda. Di sini tuh ada namanya Neo Cahaya. Neo Cahaya ini adalah lapak bros, kalung, tasbih dan beberapa aksesoris lainnya yang bagus buat istri pertama, istri kedua dan istri ketiga. Kita akan coba lihat karena di sini banyak yang baru-baru, banyak yang bikin topik kita bergetar, jadi kita mau update nih. Jadi beliau itu berseberangan dengan lapak Real Stone tuh, Bang Alvin lagi madang ya, jangan digangguin, katanya lapar dia, baru udah 2 piring tadi. Konsep baru, tapi kalau jangan dulu, nanti kita update lagi. Sengaja kita mau kesini dulu. Tuh, ada yang ngemil dari pagi, katanya teriak-teriak ya. Ya, dari pagi ya, teriak-teriak ya. Tuh dari pagi beliau teriak-teriak mau cemilan. Ini Golden Boy baru sempet dia. Tadi dia mojok nih. Apa namanya itu kalau orang ini ya? Lesu apa? Gabut ya? Lagi gabut. Ah. Cicak. Jadi pusing dia tadi. Nah sekarang sudah, tadi sudah disuruh belanja tuh masih ada satu plastik. Jadi Bunda kalau jajan itu bisa 2 plastik. Ini Neo Cahaya adalah punya Bunda ya di CCT 261. Tuh kita akan coba lihat beberapa koleksi beliau. Karena banyak sekali di sini yang bikin bikin dompet bergetar tentunya nih. Nah kalau teman-teman mungkin yang biasa ikut bazar, salah satu referensi untuk teman-teman belanja di sini, karena di sini kita layani untuk kodian ataupun satuan atau lusinan ya. Lusinan dan satuan kita layani. Untuk materialnya mungkin kita bisa disiapkan sama Bunda. Bun, gimana Bun, sehat? Alhamdulillah. Tuh sambil beliau lagi ngerakit juga. Izin Bun, kita mau update lagi ya Bun ya, beberapa koleksi yang ada di sini. Nah. Bun, ini ngapain di belakang? Pantesan kamera saya ketutup. Kebalik ya. Oke Bun, dari di sini kan ada banyak pilihan nih buat teman-teman yang mungkin pengen usaha aksesoris lah ya, khususnya bros. Jadi berarti kalau yang ada di sini tuh udah siap jual atau memang Bunda ngerjain pesanan aja? Udah siap jual, ngerjain teman juga. Oh oke, pesanan juga bisa, siap jual juga bisa ya. Untuk harga sendiri variasinya dari harga berapa sampai berapa? Estimasinya aja. Kira-kira dari harga berapa? Misalkan taruhlah ini yang kecil nih. Oke. Banyak bisa kurang. Oh masih bisa kurang. Oke siap. Ini yang biasanya saya tahu saya ini paling murah 100.000 nih di luar nih kalau ada bazar ya. Ini cuma 15.000 masih bisa kurang, harganya terjangkau lah ya. Masih worth it banget. Warnanya juga bebas ya Bun ya, mau yang hitam, mau yang putih. Banyak ya pilihannya. Mungkin mereka bisa request lah ya. Untuk skema pemesanan sejauh ini gimana kebijakan dari Bunda? Apakah memang mereka harus DPO dulu atau DP dulu atau gimana? Boleh DP dulu. Boleh sampai selesai. Oke ya. Jadi kita kasih kebijakan ke mereka, tapi lebih bagus DP dulu biar kita semangat ya. Karena kalau ada PO itu adalah bentuk apresiasi ke teman-teman yang mau menggunakan, karena ini kan seni ya, jasa seniman yang ada di sini termasuk Bunda, karena ini tidak mudah ini mengerjakan yang begini. Beda halnya kalau kita bicara batu akik ya, batu akik itu mungkin ringnya sudah ada, batunya sudah ada yang low stone tinggal pasang. Kalau beliau ini harus merakit ya kan, bentuk sedemikian rupa sesuai dengan keinginan teman-teman, misalkan model begini. Ini tidak mudah ini tuh, karena dia harus nangkap kupu-kupunya dulu ya kan, nangkap capungnya dulu baru nangkap ininya, telurnya nih tuh. Jadi tidak mudah ya, pokoknya prosesnya lebih ruwet lah. Untuk pengerjaan sendiri apakah tergantung kesulitannya atau banyaknya Bun biasanya yang jadi kendala sejauh ini? Banyaknya sih. Banyak ya, berarti kuantitinya ya. Oke, tapi masih bisa ke backup lah ya. Masih. Oke, masih bisa ke backup. Kita coba tanya yang ini nih. Ini kan di sini ada, saya lihat ada marjan. Iya, marjan ini yang merah nih. Ini koral ya, koral merah ya jatuhnya. Kalau ini beda lagi. Ini kita kasih berapa Bun? Itu cuma 3,5. 3,5. Oke. Satunya ya. Yes. Ini harus jelas nih 3,5, 3,5, 350. 350.000 udah jadi ya. Bisa kurang kok. Masih bisa kurang. Itu per item ya. Yes. Nih, 350.000 masih bisa kurang, dan ini tinggal pakai loh. Karena sudah dianyam. Batunya juga cakep-cakep, motifnya tergantung ini ya, karena ini kan saya lihat batu motif ya, batu gambar ya Bun ya? Batu gambar, makanya dia punya nilai seni tersendiri karena dia lebih ke gambar. Itu lagi happening banget tuh. Oh ya, lagi happening ya. Cakep nih tuh, kebetulan lagi happening banget, jadi sekalian kita promosiin nih bagi teman-teman mungkin yang pengen nambah koleksi. Ini kan ada yang kecil ada yang gede, harganya sama aja tuh gimana Bun? Ini 5,5, ini 3,5. Berarti tergantung polanya juga ya, ukurannya ya.
Ini 5,5. Kalau ngambil banyak, insya Allah kita akan kasih kebijakan juga ya buat teman-teman. Dan di sini juga tenang, ada juga gelang. Ini beberapa pilihan gelang yang ada di sini, teman-teman bisa juga miliki. Ada juga gelang yang kayak tas B atau gelang utuh. Ada juga virus seperti ini. Tuh, virus ada. Ini bros, ini bros. Ini bukan bros, cincin ini. Itu ring hijab baru tuh, Dae. Oh, ring hijab nih. Ini buat apa? Bentukan baru lah ya. Biasanya kan kayak gini nih ring hijab ini. Iya, benar. Umumnya begitu. Iya. Oh, ini tampilan baru nih. Karena iseng aja. Iya, benar. Kalau kayak gini kan cuma di permukaan atas nih, cuma satu sisi. Kalau ini kan menyeluruh ya. Iya. Tapi dari segi harga sama aja apa beda sama dengan aja. Sama aja ya. Oh, dia kayak karet berarti nih. Enggak. Tapi enggak pakai karet itu. Oh, oke. Okay. Tapi udah pasti lah ukurannya segini umumnya udah, ya. Oke. Okay. Tuh, jadi udah standar lah ukurannya, teman-teman tinggal menyesuaikan mau warna apa. Bisa disesuaikan, jenis batunya juga beda-beda di sini ya. Tuh ada kecubung. Tuh. Mantap. Ini ada juga brosnya di sini. Nah, untuk di atas ini ada kalung-kalung nih, ini kalung. Nih, materialnya beda-beda kayaknya nih. Ini juga ada kalung. Tapi ini biasanya sih saya perhatikan ini jilbabers yang pakai ya, Bun ya. Umumnya apa umum? Umum sih sebenarnya. Semua ini masuk ya? Masuk. Oh, baik yang berhijab atau enggak berhijab. Ini aduh, ini virus nih lumayan nih. Iya. Berapa satu, Bun? Sama 350.000 itu. 350.000 loh, murah loh. Ini kan virus persi 350, worth it banget ini. Dia memang simple banget ya sebenarnya, tapi kan kita bicara kualitas ya. Simple tapi batunya kualitas. Itu batu virus Persia atau Persi. Ini di sini juga ada. Nah, bentuk ada lagi nih sempritan nih. Ini yang mungkin kerjanya tukang parkir bisa nih untuk beli sempritan di sini tuh. Buat parkir bisa. Ini apa nih beda-beda? Kerang ini kayaknya diwarnain. Tuh, waduh ini Bali-Bali nih. Kebuatan Bali. Ini juga ada tas B-nya, apa kalung. Oh, bentuknya beda-beda ini. Tadi udah, ini udah. Mana lagi nih? Ini juga antik nih. Oh, yang di sini belum nih. Jadi saya di sini duduk si bundanya nyebut dari tadi. Astagfirullah, dia nyebut. Oh, dia lagi ngitung, jangan digangguin, lagi ngitung. Ini ada nih. Malam ini pergi lah, Pak. Kan malam Minggu. Malam Minggu kemana ini? Butuh supir enggak? Apa tukang ojek mungkin? Tadi bilang jangan lah. Butuh tukang ojek enggak, Bun? Ada. Iya, malam Minggu saya baru ingat. Saya malam Minggu sama Bang Alvin mulu sih ya. Iya. Jadinya udah lupa sama wanita. Ada yang merah, ada yang hijau. Ini berapa nih yang gede-gede ini? Itu kena 135. 135 ya, kerang ya? Mutiara, kerang. Oke, okay, mutiara, kerang. Masih worth it banget lah teman-teman, masih worth it banget. Mau yang coklat ada, tuh pilihannya banyak. Nah, sejauh ini penjualan kita offline aja di sini atau mungkin ada aplikasi lain buat online atau gimana, Bun, penjualan? Di sini aja ya. Oke, okay, izin kontak person yang bisa dihubungi. Tua-tua ngemil, malu sama usia. Perbaikan gizi. Kalau cewek enggak apa-apa, laki-laki mama. Laki-laki tuh ngemil makan ini pakai batako atau apa gitu. Oh, semuanya belum datang. Ya, lagi pesan satu malam. Izin, Bun, kontak person yang bisa dihubungi berapa, Bun? 0819 32 78 27 63. Bisa by phone atau cuma WhatsApp aja? By phone bisa. Via WhatsApp bisa. Skema penjualan kita apakah menerima pengiriman atau harus ke sini? Menerima pengiriman. Oh, pengiriman ya. Berarti skema seperti biasa penjualannya berarti dana ditransfer barang kita kirim ya. Selalu standby tiap hari. Dari jam berapa, Bun? Oke, totalitas banget. Oke, Bun, makasih banyak, Bun. Mudah-mudahan setelah kita update, kita review makin ramai dan makin berkah ya. Jaga selalu kesehatannya, Bun. Ya, mudah-mudahan kita bisa silaturahmi terus ya. Amin. Oke, sahabat Daeng, tadi hasil kepengepungan saya khusus liputan di lapak yang cantik. Bosen saya main ganteng-ganteng mulu, laki-laki mulu. Nah, ini kan ada permintaan saya ke yang cewek nih, dapat kita nih, ada bunda yang support kita. Jadi bisa teman-teman langsung merapat ke sini, intinya kontaknya sudah ada. Kita buka tiap hari ya, dan skema penjualan kami, dana ditransfer barang kami kirim. Oke, sampai ketemu lagi di vlognya. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you semuanya. Salam dari kami di Rawabening. CCT berapa? 261, CCT 261. Dia aja lupa nomornya. Faktor apa tuh? Oke, okay, bye-bye. Tua, biasa udah tua. Ngapa sih ikut-ikutan? Tua. Golden boy diem, golden boy diem. Biasaan. Bye-bye. Kita close di sini aja nih.